بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه بالهدى الى يوم القيامه فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم fayaghfir lakum dzunubakum wa man yuti illa faqad faza fawzan adzima amma Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia apa kabar semuanya baik semua nggih berbahagia semuanya Bahagia semua alhamdulillah Kota oh, sebut yang berbahagia boleh bersedih Karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan Sudah sarapan? Oh belum, sama Pulau Wau subuh wonten Wonton Banyuanyar Kemudian ada Soto Namun karena saya harus segera ke maka kemudian saya tidak sempat makan subuh Tapi ternyata panitia tanggap saya dibawani sak plastik. Maka saya cantol di sepeda motor. Nah, saya bawa pulang. Kemudian diterima istri, saya berangkat kemudian ke Solihin. Di Solihin sak piring ada roti, ada macam-macam karena saya harus jam 7 sampai di jenengan maka saya bagi-bagi untuk anak-anak cilek -anak. cilik-cilik sing dongelo pengajian ayo maju kene tumi alhamdulillah terus yang rene jadi urung kerebon sarapan sempat ngombe saat seruput peteku malah pereh mengenang opon Nah inilah namanya nggak apa-apa, tapi masih sehat, alhamdulillah. Ya. Kita bersyukur. Jangan sampai menjadi orang-orang yang lupa bahwa nikmat itu harus kita syukuri dengan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah subhanahu wa taala. Tidak lupa, mari kita membaca salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beruntung kelak memperoleh syafaatnya di yaumul kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kajian kali ini akan saya sampaikan satu tema yang berisi nggih Pandangan-pandangan Kanjeng Nabi Berkaitan dengan masa yang akan datang dapat dikatakan adalah Gevoneko nubuahnya kenabian Pandangan Dari seorang Nabi tentang apa yang akan terjadi di dunia ini pada masa Sakniki Sambun ditebak Nabi, sambun dipirsani Nabi Sudah diberitakan Nabi pada masa Nabi Masih Sugeng Nabi niku? Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan Artinya akan datang nanti kelak suatu waktu di tengah-tengah umatku bahwa mereka sifat umat ini yuhibbuna khamsan mencintai lima wa khamsan namun mereka melupakan yang lima mereka begitu senang begitu terbuai bahkan membuat mereka lalai dari lima perkara yang lebih penting daripada lima perkara itu nah kira-kira awal dewi termasuk ngalami apa Kita lihat apa itu. Yohib dunya wayan sonal Kita begitu mencintai kesenangan dunia sampai kita melupakan akhirat. Al ukba adalah akhirat. Soal keindahan dunia yang begitu mempesona sampai lali mikir no akhir akhirat. Halo Eh Jadi mereka itu mencintai lima Sampai melalaikan Sopo sing Wis ngerti kelayar Pantai kelayar di Pacitan Sampun Nah Itu keindahan Dunia Ya, boleh nggak kita ke sana? Boleh. Cuman kadang-kadang orang itu demi mengejar sesuatu yang hanya duniawi itu mengalah-alahkan lembar dengan akhirat. Nek rekreasi yang pantai niku bayar rong atau sewu, di mangkat. Halo. Tapi nek pengajian sangune mung Halo. Halo. Coba dicek isi kota Intangi paling gede yang kan satu sewu. Orang neng. Iki enggak subuhan nih orang berubah katanya ya. Tak delok ya, tak delok ya. Metune piro ya, Metune sih wedangnya orang kebak senangnya mau siji kita ini kalau mau pergi dolan ke tempat-tempat pemandangan ke tempat-tempat pemandangan ke tempat yang menyejukkan soanguni wes apa apa dikom gontrot bosoni segondok tremos nah ini pengajian rongewu biar ngundaknya senek uang panitanya senek duitnya Upamane uh, wong ngaji niku sregep gawa oleh-oleh. Terus ditumne kanca-kancane. Mesti aku yakin jamaah iso teko akeh. Okay. Kenapa? Seneng. Meskipun pertama seneng panganane oke. Okay. Muga-muga seneng pengajian saat jeke. Allahumma amin. Halo, kok malah mentelengi aku lho. Ya? <tuh> nah, apa yang yang berbahagia? Orang itu tidak dilarang mencintai dunia, tidak dilarang untuk sibuk dan urusan dunia. Nengok jalali akhirnya, enek meneng, wong seneng alit, tulan, toren kemana-mana. Neng waktu sholatnya, meskipun dia boleh jamak, boleh ngosor. Neng yose, raka raka. Ya, sholatnya di jamak ya itu. Ngosor ya itu. Neng kadang-kadang malah orang sholat. Halo, halo. Ngaji saat jam es mulai ngantuk tekluk, tekluk. Saat jam itu durasinya lagi baru mulai sepuluh menit. Terus mulai yud yud yud. Halo. Pesan dan tembok sisa. Selonjor sisa. Kuru sisa. Itu dunia kesenangan. Emang turun itu kira? Aku orang tahu rasanya turun seneng orang tahu. Aku. Sapa sing tau ngrasakne turu nku nyenengke? Ayo. Wong turu ngerti apa? Wong mutut ngerti napa-napa kok, nggih mboten? Apa? Dhe sing mongki turu. Ku kan, emang ngrasakne apa? Ora mudheng iki. Ora mudheng. Wong duwe niku jane mboten nindah. Nah. makanya malam itu jangan ke banyak pakai untuk tidur. ayukan nas kata nabi ayo menungso Absus salam tebarkan salam waat dan berbagilah makanan wasilul arham dan sukalah menyambung silaturahim dan bangunlah malam sementara orang kebanyakan tidur kamu bangun malam untuk kiamu lahir, untuk salat tahajud untuk memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala jan, jannata bisalam kok akan diberi kemudahan keselamatan dengan cepat ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nang ngaden niku turu meneh. Liler enek alarm turu meneh. Enak melek baradan turu meneh. Jebo sing ora. Apa? sing sing ora. Inilah dunia. Monggo. Jangan sampai kesalahan pada dunia melupakan akhiratmu yang abadi. Tosi ponoko, mari kita memperbanyak menyibukkan diri urusan akhirat yang abadi. Kalau kita menghormati saya diseimbangkan. ojo sing doyak mau kesenangan dunyo, dunyo niku bengi nonton wayang melek, ikatan cinta melek, mau Quran ora keto, salat tahajud ngoro. Dunia. Senam, poco, poco, mangkat, pengajian, jam minggat, kilo. Apa Yona wong ini? Oh, gimana, do Oke, <laughs> Alhamdulillah. Mari kita berusaha untuk benar-benar mencintai akhirat yang abadi. Meskipun kita enggak dilarang mencintai dunia. Tapi jangan sampai. Engkau begitu mencintai dunia sampai engkau meninggalkan keselamatan akhiratmu. Bicara cara ini, kita aman. ngamalke ke niki. ini. Rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa Ya Allah, karuniai hamba kebaikan hidup di dunia. Dunia yang duit Ya iso mangan enak, iso plesir. Ya iso kita punika lamben sing apik, kendaraan sing apik, monggo silakan. Tapi semua adalah demi untuk meraih bagian akhirat. Didit ora lali zakat, gak lali sedekah, awak sehat, memperbanyak sholat. Kendaraan ora mung gedulan, nek ya tinggi layat, nyilihi wong lara, silaturrahim. Nah, aja kita punika mung gedulan, Gula senang-senang, malam minggu mangan kono, malam rebo mangan kono, malam sengen mangan sopo. Mas -mas 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 -mas. Ini pada itu hanya menjadikan dunia sebagai serangan yang sementara. Pada itu semuanya hanyalah sesuatu yang fana. Dunia pun fana. Akhiratnya itu ada apa? Jadikanlah duniamu sebagai sawah ladang untuk akhirat. Adunya mazru'atun ila akhirat. Dunia niku kita membuat tentara masuk wong sing menjadikan dunia sebagai satu kesukaan yang lalaikan kita. Ketika kita menjadikan dunia kita itu untuk sawah ladang, untuk menanam kebaikan, keselamatan dunia dengan keselamatan. Akhirnya, dan keselamatan akhirat. Dulu, ini kita nunggu bondo, ya kewajibannya bondo joditi tinggal. Wajibannya rogo yojo dilale lale no. waktu jangan disia siakan. tapi manfaatkan dengan sebaik sebaik mungkin ini poin yang pertama nomor kedua yang berbahagia yohibu bayan sonal kubur suara tekan titiwan wancine manusia pun menyukai tur tur itu rumah yang mewah rumah yang mewah rumah yang bagus pengen domanus yang mau ono kolam pernah nih ono taman nih ono pun bini ono titre wah gua rasi aneh gua rasi aneh ruang tamu aneh ruang pribadi aneh ruang keluarga enten pavilion anten menara wis anten kolam renang tambhesan kuburan menungso enek ora gelo kira ora enak kira nah padal nah, kabeh mau ora tok tinggalno karena <tuh> enten mboten Mbah Husin wonge sube omae mapik kuburane ning kono sisane wong tau tumon kenapa omah ku nek ana kuburane ditinggahungan bang ora payu Loro anak no mejite. Agunan bangun rapayu. Loro rumah saya anak mejite. Enggak gampang lah rapayu. Kenapa? Tidak ada iso. Nah di dogah rata-rata. Enggak -rata bangun rumah kayak kuburan. Apa yang gak ento? Yang ento. Kuburan yang ada ini yang ento. Tengah api kuburan yang kuburan. Soalnya apa? Kuburan ini aku ya... Nah. Orangnya yang di sawang betul. Neng tetap kita badai tentang kuburan, ngubur jenazah yang wis podoma mati. Tapi yang jelas janganlah kita di ini hanya memikirkan bangun rumah sengapik. nyambut gawe, rino wengi, gitu, nganti kesel. Mengharapkan gen nembok omah dengan tembok cat yang bagus. Tapi ternyata apa? Kita pun kemutan kayak mutan. Segede apapun rumah yang kita miliki, seindah apapun kita miliki ini, hanya kita tinggal pergi, di pindah alamat, wingi jalan Brawijaya 10, perumahan elit, akhirnya pun pindah ke jalan Kijing nomor 16. Kunti ini. opo. Kubur, Itulah kehidupan dunia. Nah, jangan sampai kita pun begitu hanya memperhatikan masalah materi bangun rumah. Neng nah. nah, orang api-api akhiratnya, pripun carane? Ngeten. Jangan sampai kalau menjang dengan punika ketika dikubur-kubur kubur itu menjadi jurang-jurang neraka. Nek nah, yang kubur kan dungo, dungan sing mati. Allahumma ya Allahumma ja'al qabrahu riyadhan min riyadil jinan. Wala taj'al qabrahu kufarun kufaran min kufari Ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman daripada taman-taman surga. Dan jangan kau jadikan kuburnya jurang daripada jurang-jurang neraka. -jurang Tapi pun ben kuburan desa ini kok kuburan yang menjadi istana. Kalau kita punya rumah, Omah orang di Sawah, api apa lagi? Jadikanlah rumahmu sebagai masjid, gunakan rumahmu sebagai tempat ibadah. Oh, tok bangun mewah bagus. Orang tahu nggak sholat sunnah, sholat wajib neng masjid, sholat sunnah neng. Omah pemak mak emak, mak Mama, silakan di rumah, tapi nggak dilarang ke masjid. Bine neng omah malah keganggu karo ke speaker rumah. karo musik-musik neng omah tinggalkan. Justru jangan perbanyak kok baca, kau mau perdengarkan musik di rumahmu. Pendengarkanlah pengajian. Di rumahmu tuh putar pengajian. Sopo, aku terke YouTube Pak Ustad. Wes oke, okay. sesasi rantai lu. Hei Mbak wes nonton YouTube ku baturu. Mau ratau, biasa. Hah? Ratau apa? Ya? Sama saya nanti HP. Sing dua HP yang angkat tangan. Sing ngapusi sapa? ya putar lah. Ojo ngante awal dewi niku di rumah belas orang datik ini keselamatan rumah niku ojo mong dadi rumah yang kita tinggali dengan kesenangan sangat dinamik jadikan rumahmu itu besok menjadi kuburanmu jadi istana. Ojo mau rumahmu jadi istanamu, kuburanmu sengsaramu. Ya caranya siji. Ji. Omahmu nggak ibadah. Ojo gitu, turu, dan seneng-seneng, pakai ibadah. Malam kiamu lahir. Kedua, Pak rumahmu untuk baca Qur'an. Di Qur'an, syukur ngundang koncoknya jak moco Quran. Dia sinau al Quran. Oke. Berikutnya, jadikan rumahmu sebagai tempat untuk melihara anak yatim. Emang bodohnya pun turah? Mau cah yatim siji. Yatimin dimbo apa? Lain tuh tuh banyak anak rembo monggo pisan. bisa. Halo, mau itu jauhnya menengah ya? Wah, kelambi nih Pak Saya Putin lunyu. Blecek <gbinary> <small> ne wong ngono. Ya maksud e iki ngadene ngopeni bocah yatim. Nek bocah e dopene ora gelem, nek ora karo bocah e dopene ben melu mboke dibantu-bantu anak Ya, Dong paham? Terus, jadikan rumahmu sebagai tempat untuk apa? Bertolabul ilmi raketang setahun pisan. Yang ngundang kancamu melu pengajian nang omahmu. Sing isi ora telepon Pak Saepudin. Ora promo iki ngajak sing ok apik kok promo. Halo. O jomong nggih nonton TV tok. Sesekali setahun pisan ngundang pengajian. Nang kan mung nonton ratis siji omahmu kan mejene punjol. Halo, sekali tonggone tidak, yuk pengajian, yowong yu wong piro, yuk wong rakwat wong satu, yuk wong sangang pulo, rakwat wong sangang pulo, yuk wong pulo, polong pulo rakwat jadi tonggone jadi sweet ya, sudah kabotan yuk telung pulo, telung kabotan yuk bisa sangang halo, rumah tempat belajar, tempat pengajian, tebarkan dari rumahmu ilmunya Allah. Salah nanti kubur jadi istana. Oh jomong rumah kok jadi istana, kuratnya jadi neraka. Kalau kita pengen jadikan kubur kita adalah istana, maka sekarang jadikan rumah kita tempat, nanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Berikutnya, jangan kau bawa ke rumahmu perkara yang dilarang. Nopo, ojo ngomong kiri yang ngomong. Malah saat Wedi uhm ana pokere karwasu. Kirek cilek asu babone. Pak kirek jenenge? Asuwan. Kirek wedok jenenge? Asu hati Maksudnya napa? Yo kirek kabeh jeneng kirek jenenge kirek kire. cilek gede jenenge A. Asu jadi kelas kelas Jangan kau pakai rumahmu melihara anjing. Kenapa? Kita pelihara anjing, sehari kita amal kita kelong sakirot. Ngamali mong siji kelong sakirot. Karek kare Karek asunet co. Amale wes. Maka jangan pelihara anjing di rumah kita. Terus, jangan kau bawa gambar-gambar yang rusak. Gambari SPG, jigang lendur mobil, anggur pini, anggur bikini sisan, pinggung nunggu rasa merem. kan itu. Nah, itu senangannya setan. Jangan kau bawa patung-patung ke dalam rumahmu. Jangan kau bawa sesuatu disembah selain Allah. Apa? Patung mau patunge dosa muka. Hindarkan. Maka jangan kita memias rumah dengan perkara-perkara jadikan neraka rumah kita di akhirnya. Bersihkan rumahmu. Boleh kau tulis-tulis itu kalimat yang baik, boleh. Nang aja ditomo ya Al-Qur'anmu buang nang ra tahu maca Qur'an. Gitu. Ada ana tulisan ayat kursi. lagi kau tembok rono ngwetan tekan petuk malor mubeng. Nang ora tahu di bodoh. Wow, maka jangan biarkan rumah kita itu berisi sesuatu yang enggak membuat Allah ridho dengan rumah kita. Ku jenenge omah sing berkah. Rumah yang dipakai untuk kebaikan. Kemudian jangan kau bawa makanan minuman yang haram ke rumahmu. Alhamdulillah. Ikan ngubina, ini kan ngombe nanggut dungo ini. Gitu. Bisa pura. Tuh, oh, buka se. Barang-barang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Cekalang saya jadi kempet baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. ini as'aluka As ilman, ilman nafi'an waris wasi'an wasifaan, shifa'an minkul lida'in wa mangniati ya Allah kulo ngunjuk zam-zam niki supados badan kulo sehat monggo kulo pinter monggo rezeki kulo kata monggo Kula ming jajan ampun dados kula ming ngelak teng dina akhirat. Kula pengen wareg teng rika. Lan kula ngembus samsemno pengen sedaya nopo urusan kula dipun pare gampil dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dume ping telu aja santekan. Ping telu ngeten. Wis adae 3 kenang-kenangan. Alhamdulillah. Nah, kicenengnya mau zam zam azam zamu lima suri balahu. Air zam zam itu diminum berdasarkan niatnya apa? Sintan sengombe zam zam niatnya esok ben boten ngelak tengah herat mang niatnya. Kalau so tangga rolas lo yo mangkat karo cak -ngejak wong seket. Pelajari menek ngombe zam zam sao kau kayak lebu mejet ngombe pitung gelas. Pertama, niatine apa? Ben sregep ibadah. Loro, penyakite ben? Lang. Telu, rezekine ben? Lancar. Papat, ilmune ora hilang. Saling ngaji ora tau nulis. Ora tau ngapalke. Ora tau nyatet mong diomongi to. Akhire bungen tua. lebu peng tangan metu kiwo. Meniku, <tik> 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 nek dungo insya Allah ngeben kabul Allahumma. Amin. Inilah, monggo kita pun juga berusaha agar rumah kita nanti jadi rumah yang berkah. Dunia akhir, ojo mengupeni omah, jika di taman, dicat, warna-warni. Buang-buang model macam-macam. Neng wonge orang -wong, tahu ngibadah neng kono, ramo cokor aneng kono, ora tau ge mo ge ilmi, ora tau terus kenapa? Mundanglah konco koncomu ora ketang papa toko limo, sesekali dicak mangan bareng. Halo, halo, jadi jangan tonggomu yu yang kita kuya aku jangan tewel, ayo jangan. Tewel ya po, kita tewel, bahasa tekan koma jebulin empal, alhamdulillah. nek ora gelem ngecak nyang omahmu aja ngantek duman niku napa adek niku nek masak sing enak kon ngokai duduwe masak soto dudu sing akeh okay. apa ngono mboten malene mboten sing rada okay akeh sithik tanggamu jumung tak amboni tok ana no, sak mangkok sak mangkok sak mangkok pager mangkok luwe kuat timbang pager embok. Pagar mangkok itu berarti napa? Menggara-gara satya kok. roti luwih kuat timbang pagar besi. Eh? Ya bener ta? Tonggomu tok roti mendina no mesti dijaga omahmu. Mending joko nih, uang ulangan niku mau nggak banyu loh, juga banyu nggon aku mas, apa apa nggak Wah, niku kula lampu, kula durip repke, oh ya. kan jarang mulai, Kula teng Madinas. kadang-kadang kula mulai, kula mong tolong telung dinopisan, kula, lampu nih, sing nggak biasa, enggak kula enggak banyu pake, neng nggak nggak neng tapi nek awakmu karo tanggamu pelit, nek awakmu malah delap, wis. Wis lombok rong panen teh. Kalau kita nomo. Nek iso kita undang rumah, ke dalam rumah kita orang untuk menikmati makanan kita. Oke? Okay? Siap? Siap. Itulah rumah yang berkah. Aja mung mikir rumah, neng guna no rumahmu kanggo keselamatan akhiratmu. Okay? Kanggo memperindah kuburmu, rumah yang indah itu orang kudu wapik neng manfaatnya rumah menunggu bener-bener terwujud. Di tempat tinggal, di istirahat, yang di ibadah, yang tolak tolabul ilmi, yang di berbagi makanan, mundang apa ngekei, yang di ngopeni bocah yatim, ngatong ketong bocah yatim, gini apa mele? Silatur rahim. Nah, silatur rahim. Ini aku manfaatnya oke. Okay. Kula silaturahim mriki untuk zam-zam sak botol. Akeh tang cuwili. Larang regane kok Mekah sih 30 juta paling dijak. Centok teh. Centok roti lah ketang mung siji. Akeh manfaat. Wah, lambene ustaz iki ngangelke asine. boten ngoten ki nerangke kalau kita ini jadikan rumah kita itu banyak kebaikan kubur kita besok berisi ke in, keindahan neng sopo dadak neng oma oh yang punika nggak ada kebaikan kuburnya pun juga berisi namanya penderi penderitaan nomor tiga yuki punal mal wayan kisap akan datang masa di tengah-tengah umatku opo wong niku sing doyak oyak sing didemeni bondo neng dee punika lali so ono hisap lo nek gulek bondo niku aturannya telu giling-giling nih yang gulek bondo aturannya telu gulek rezeki aturannya telu siji pastikan yang kita cari dan caranya mencari harus tidak melanggar syari syariat. Badan. contoh kita golek duit orang itu dengan cara mencarinya di tempat-tempat maksiat. Senajan topung jadi tukang parkir, kafe mesum. Tukang parkir itu kan orang langsung berhubungan dengan yang mesum. lan jenengan Joko Pitik wong sing lagi mesum. Mudang mesum. Mesune kuwi yang-yangan. Nah, teman-teman ya basa cinaci, pokan. Besane basa mesum. apa bapak-bapakna dipuncengke. Oh, ku mau. Ya nek kita punika wis memang wis wayahe nikah ndang nikah. Aja kakehan yang yangan. akhirnya jadi itu minta sing ora bener ora sah halo niki ojo wedi rabi tukang pejete bojone anyar kok sampean wedi rabi <tik> nah. so, niki lho rabi nu ibadah rabi nu ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala nah sing sampe kita ini jadi orang yang bondone asile ora ceto. Terus kedua, Kula kudu bener lan barangan yora haram neng halal nek wis sentuh. Ojo lali hak kewajibane bondo e, marang awae. Marang kanggo nawae dhewe. Napa? Siji zakat infak sedekah. Nek wis memenuhi satu nisab berarti wajib zakat. Dong. Nek wis satu nisab wajib zakat. kalau belum latihan sada sedekah. Terus aja laliin infak. Napain infak niku? Yang kita berikan sebagai kewajiban kita, contoh keluarga itu, infak. Nafkai keluarga. Entok pira-pira kaya kula wong lanang iki nyambut gawe dodol madu untuk pira duwite tak nggih nafkai bojoku. Bojoku telu. Anake bojoku telu anak berarti aku nak entuk rezeki piro piro orang yang mau ke positif wajib untuk menapai keluarga saya dan orang-orang wajib saya napai. siapa orang tua saya itu kerabat saya yang tidak mampu tanggungan saya dan lo wajibnya infak Nek sodakoh niku, nek wis impact wis dilakoni sodakoh metu infak itu kepada diri sendiri naf nah, ya naf wae dewi nah, anak bucu keluarga itu adalah infak nah kemudian untuk membela diri dan agama kita nopo nah kejiat bisa contoh ki masjid ya telo iki masjite us lah sedeng itu termasuk infak karena toh dalang untuk ibadah kita sing kanggo awake dhewe Balik sing awake dhewe niku wajib kita keluarkan wong kampung masjid Arab ambruk aku le golek bantuan konjoba padha sing nggih awake awake mutokno tok nopone pitmu <laughs> opo dolen maksude hp tenku nopo nggih ragat papat nang ngom loro-loro dolan irakat Jadi bangun masjid itu modal bangun rumah EDW. Kenapa? Karena nggak keperluan awak EDW. Saya tak takut. Jadi kan butuh masjid apa Butuh masjid apa orang? Butuh apa Ya, butuh iya ben kita ingin nyenengkik ya tambah no dana nih. Anda ini kan infak mengerong gue. Kapan roti ini tambah loro? Halo. 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 Eh, pamane bening gue lima ngamu pernah mampu tuh. Mampu eh? so, tak jamin. Esok metu lima ngamu mesti roti nih Kan gak mau Dewi? Halo. Kan gak mau Dewi? Saya tuh punya majelis taklim. Namanya Mukibul Jannah. Itu malah nggak ada infak, nggak ada kota infak, enggak ada hubungan dana. Wes nah, pokoknya mangkato pengajian mulai mesti entuk. Lemu di entuk. Lah ngerti dana nih? Dari infak. Infaknya siapa? Infak orang-orang yang berinfak. Tanpa harus ngubeng ke kota infak. Dan itu. Itulah makanya Ojo lali bondo kanggo infak nafakoh nafakoh awae dewi yang gue agama nih dewi yang keperluan konsina awae dewi ruhia gue jenengnya kemudian jasmania butuh awae dewi terus nek kunjul meneh sodako kalau mau yang jopo gewong liyo gewong liyo contohnya kanggo tonggone dulure sing adua itu yatim yatu mau Kemudian kalau jenenge pun wajib sakni sob, kudu bayar zakat. Ini jenenge adalah kewajiban kita dalam berinfak. Apa bersodako? Atau yang sunnah, yang kusen yang apapun ini bantu, wong-wong sing butuh bantuan pengemis, sebagainya itu adalah termasuk bagian daripada sodakoh yang sunnah. Ini. Terus berikutnya apa yang ketiga? jangan sampai nek kita puneng wis ento harus digunakan untuk kepentingan yang baik. Turahane itu. Wis zakat wis, infak wis, cek turah. Gunakan untuk kepentingan yang baik. Ojo oh, nganti dikai turah bondo di kepentingan sing boten sae. Napa? Maksiat. Turah bondo malah ge selingkuh. Halo, turah bondo malang kenyang gilingan, atau kuwasi apa, apa Turah bondo kia tinggi sing manfaat. Contohnya kia mau, turah bondo kia umroh. Nah. Turah bondo kia apa? Ngibadah yang lebih, kia ketontonnya pun korban, dan sebagainya. Ini kita tidak termasuk orang-orang yang besok merugi di akhirat. Kenapa? melupakan hisap. Kenapa? Semua yang kita miliki sampai kancing baju yang kita punya itu bisa ada pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang pun kentekan wedang yang berbahagia, semua lain noto-noto gelas berarti wedang sinta. Nomor papa tadi ki. Yuhibbunal iyal wa khur. Nah, begitu mencintai keluarga. Apa karpe dituruti. Karpe dituruti. Lupa dia dengan namanya apa. Dia pun bidadari, bidadari besok dia. Kadang ngeten ngeten. Kadang ngeten, -ngeten lelanan ini pun duwe bondo. Neng pedi ngaruh bujuni. Halo. Bu ibu-ibu jadi istri yang menakutkan suami, membagikan suami. Sana, ibu-ibu itu jadi istri, istri yang membahagiakan suami, apa yang menakutkan suami? Pak, wong sing ini medeni jenengan, apa nyenengin jenengan? Medeni, <guluh> medeni. <guluh> Akhirnya suami takut istri. Bujulin njaluk apa eh, dikeki. Bahkan maksiat pun dituruti. Apa? Mas, tuane baju senam. Wuh, lambene ketat, kaos ketat, kacamata reng ngandut topi, senam poco-poco. aping pi iso nek bojo sing ana kuwi, iso ora iso ketemu medodari. Jenengan duwe bojo, kok jenengan kae pacakan sing model ngoten niku wis joget disawang Mbah Mongsen, Pak Harti, Sayepudin isa. Iso ora nang swarga. Jenengan tertahan, gara-gara ngejarke bojone. Salate rabi medodari niku wong lanane kudu napa? Bener kudu bener-bener ku ang musaku bali kum narok. utun jaga keluarga diri dari sengsa api teraka. Aja bojomu njaluk apa tok ujo. Mas Ciu, heeh, pane. <des au -haw> apa yo Wah, Pak Koe kaget to. Jebule sing ombe Ciu wong lanang tok lho. Wah, taditan karo wong. Jebule wong wedok seneng Ciu iki Mudeng Ciu. Wedang niku lho. Apa ku iya? Tenan niku. itu. Yang cerita siapa? Orangnya sendiri. Udut ora wong lanang tho, lan wong udut ya oke. udut. Udut ku basa wanasa bone obor-obor congkon. Sabaseng mayo wanosoba. Wanosoba punu Jawa Tengah bagian gunung-gunung nika. ten riko ngene buj ngene niku Ito, udut niku basane jebule oh, apa robor aku ki ngerti jebule oh ala niki napa to pak niki niki soto sotonyo lho ya, ya ben ora patek ngerti ya. soto niku tembakau wah pak niki soto nggih apa robor congor <laughs> soto rokok jebule tinggi rokok. Nah, gila. Jadi kita ini kalau punya rezeki yang berlebih, ojo nganti ade punika justru malah kita nggih ngujo sesuatu yang salah. Ojo gunake maksiat. Bisa piabot di hadapan Allah. Ojo nganti jenengan menika di bondo neng nggih ngujo bojo wis jalu apa dikeki. Neng ibadah ora dipikirno. Mana sing wedok mangan arah rumah makan sing berkelas ramangkat. Mie ayam peraduyan, bakso mo, pecel nyengil, jangan bung, oh apa bung di. kita tuh jangan per apapun itu bagus, mungan, mangan, mungan, mangan, mungan, mangan. Tapi mari kita pikirkan akhirat kita. Tumma alunna yauma idin Ojo wong niku ngantek lali sungguh ka akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu tentang nikmat yang telah engkau nikmati. Kasi pun apa? Wong niku aja ngantek rasa syukur niku kalah karo nikmati. Kudune wong rejekine akeh, okay. salate saya okay. akeh. Awake sehat salate saya okay. akeh. Delok Oh jadi Pak Seloro, belum kira waras sejeng solat, ajeng pengajian, bahasan maras, Bali. Tapi mari kita konsisten menjadi orang yang senanda apa? Dia pun mencintai keluarga, saudara kita untuk menjadi orang-orang yang taat bersama dengan mereka. Jangan sampai kita justru malah tergelincir masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Niki Nah, kemudian berikutnya yang terakhir. Nah, saya tak mau menang ayat saya dengar mulai. Lama terakhir mulai kok. Yukibu dan nafsa, bayan sanallah. Menyukai hawa nafsunya. Ngujo kepingin nane ngantek supe kali pangeran. Oh, okay dioyak. Hei lo, oh, apa itu ya? Senengnya badminton, badminton. Sholat, terus dia ada nih yora. Coba, ini pas badminton lagi kemetan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. mantep apa terus ya? Nyata nih. Terus. Wow nonton TV pas api api eh ceritane tiba-tiba ada nisa asyhadu anna ilaha illallah angkat ora Bocor. RCTI mengumumkan karena nanti ada sepak bola secara langsung, maka ikatan cinta dimajukan setelah maghrib. Nah, padahal biasanya para maghrib mau Quran. Nah ikatan cintanya maju. Kira-kira terus mau Quran apa nonton ikatan cinta? Ikatan cinta. Pasang DTP baik. Gitu. Ojo oh, mengonyak kesenangan. Nenek diceluk kalau dosa Allah, buatan mangkat. Kesibukan apapun, kalau udah ada kemanggilan. Ayyyanu salat. Marilah sholat. Ayo so. sholat. Oh, Bu, ini kan wajib, teng dalam atau teng wajib. Sangkas, dengan sholat fardu lima waktu itu banyaknya di masjid atau di rumah? Yang di masjid angkat tangan. Yang jalan, nenek. Yang di rumah. Sekarang ngaco kena sholat berarti. Sekarang ngacau. Sangkas, sing sholat di masjid angkat tangan. Yang Yang di rumah. Yang di rumah. Saya mau sholat. Perawono. <laughs> Ini loh, saya mau tanya. Nek neng masjid itu kan mesti kurung adan siapa enggak? Neng oma beradan langsung sholat apa ngenteni ku nek wis mentek wektune. Ngene lho Bu, halo. Nek neng omah ora iso njogo wektune sholat, nang ya, masjid, ra apa-apa. HP. Tapi nek jangan teng griya enten Jahit pamane. Nah, Harun jahit. Tiba-tiba terdengar. Hayyanal fana. Leren sing jahite wudu terus salat apa rampunge se tanggung. Halo. Jeneng anak nang omah yo tepat waktu. Salatku kudu tepat waktu. Aja tonggang-tanggung karo Allah ngge mirsani ora? Mirsani. Aja mikir senengmu. Seneng opo? Rampunge sik. Ta loh. Sing ngentok niku napa? Sing ngentok niku arepe wis sadan kok luwe. Gek lakek masak, mesitik mateng tutukno sik. Terus madhang ose lagi salat. Kuwi HP ku salat. kelingan majang sama majang kelingan sholat itu diperbolehkan kalau ada makanan yang dihidangkan kita sudah dengar adhan, makanlah dulu kemurahan dari Allah kenapa? kok naik samen kok malah ngelak luwe malah selatnya semaput ceblok malah tapi naik kesenangan-kesenangan yang lainnya tinggalkan jahit tinggal nose. gosok halo tinggal nosek ngepel, tinggal nosek TV, tinggalkan dulu. Kenapa? Jangan sampai kita hanya mengejar daripada kesenangan dan kebutuhan kita, tapi tidak ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Lo nek kulo ngaten, nek neng omah guys joko waktu, mending yang masjid ben terbiasa, eneng ngaten mangkat. Eh bapak-bapak, nek ngaten, nek mending mangkat, Wong kula wingi niku adzan mangkat kula telat Tapi Lah piye? Lah kula Jumatan wingi niku ngisi teng Asia. Lah kula nyawang jam. Jam asan lu jebul jam mati tak sawang. Jam mati, ya Allah ngisi pengajian jemua-jemua. Munggahnya jam 10. Kula nyawangnya jam mati. Sepuluh jam seolah seperapat. Beh, jauh kot bayang sumber. Ya gula isu ngisi THR senek, pindah neng matahari, Asia, buah bios niko. Aku lah mulai ganti kelambi. Atus grup-grup ganti kelambi, punya wangi. Metu metukang oma, masjid gina aku sadian. lewat joglo macet awes. kan gane sanek sing khotbah nang dhuwur nang dhuwur kok mau ya wis nasib ya. Bar-bar nyawang jam sing luput mau penyamang nyamang sesalah, bisa salah, perawan, salah betul. itu. loh, nah, hati-hati. Lagi tanda kata namanya Dewi, ingat Allah yang menciptakan kita. Oke? Okay? Kita sudah lemes semalas malas rumah Nah, mudah-mudahan kita selamat dari sikap yang lima tadi itu, tapi kita benar-benar menjaga kebaikan-kebaikan diri kita. Kita menjadi orang-orang yang mulia dunia, mulia di A. Katakan, Bapak Ibu yang berbahagia.